Lo percaya zodiak gak sih? Menurut gue, terkadang ya. Zodiak lo apa? Pisces, Gemini. Scorpio, Libra. Gemini, Libra. Apa yang lo tahu tentang zodiak? Scorpio itu orangnya kalau udah tulus, tulus banget, tapi jangan harap kalau misalnya lo udah bikin kita kesel. Ikan, bulan Maret, apa lagi ya? Kata orang sih, buaya, two-face, penuh pertimbangan sih. Libra itu punya daya tarik yang luar biasa, setia, terus lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Terus pesonanya luar biasa sih. Juni, baik hati, pandai menabung. Terkadang percaya. 70% iya. Enggak. Percaya enggak percaya sih. Percayanya kadang-kadang ya kayak relate aja gitu apa yang zodiak keluarin. Ternyata benar kayak misalnya karakter Gemini nih, ternyata pas kita cocokin sama diri kita, bener juga gitu. Kadang juga ada yang salah juga, jadi ya percaya nggak percaya, 50-50 aja sih. 50-50. Percaya. Hmm, 70% sampai 80% sama. Karena nggak tahu kenapa ya, gue yang gue taruh di dalam diri gue, semua hal yang baik sesuai zodiak gue itu gue terapkan di dalam kehidupan gue, tapi kalau yang hal-hal yang buruk gak gue masukin. Menurut gue enggak sih, karena gue tahu kalau misalnya kayak ada penelitian di Amerika tuh tahun 1930 kalau gak salah, itu ada kayak misalnya teori deja vu, kalau misalnya kita ada kesamaan sama beberapa something yang kita suka atau kita pernah ya sekali atau dua kali, gak sering, itu kita pasti bilang mirip, padahal itu cuman kayak teori aja sih, tapi gue gak percaya. Ya tergantung situasi sih, kadang kalau misalnya lagi ngedown, kadang baca-baca kayak gitu kayak ngerasa, ah gue gak gini, suka denial, tapi padahal ya lu juga gitu. Ya itu kan sebenarnya lebih manusiawi, bukan zodiak gitu, karena zodiak itu cuma ilmu. Kalau lagi sesuai ya nganggap sesuai, tapi kalau lagi gak pengen disesuaiin ya denial aja sih. Kalau sama mungkin lagi di keadaan senang, jadi nganggepnya ya udah itu kebetulan zodiaknya sama. Kalau enggak, di saat lagi suasana enggak baik, jadi berharap untuk itu enggak terjadi dan enggak kejadian. Gue pribadi emang amini sih apa yang biasanya tuh listing Scorpio tuh apa aja tuh kayak, ini gue deh gitu. Soalnya suka relate gitu, kayak misalnya nih, gue FYI ya, gue kalau deket sama cowok tuh kayak suka tarot gitu loh. Terus dari situ tuh kan itu relate sama zodiak ya. Terus kayak, kok ini sama banget ya gitu. Terus, seberapa akurat ramalan zodiak ini? Sebelum ngomongin akurasinya, kita bahas dulu awal adanya zodiak ini. Zodiak ini dibuat oleh bangsa Mesir kuno dan kemudian dipatenkan oleh bangsa Yunani kuno menjadi 12 nama zodiak yang kita tahu sekarang ini. Zodiak-zodiak itu dibuat oleh suku Babel yang memang terkenal suka menyembah benda-benda di langit dan meyakini mereka sebagai dewa-dewi yang memprediksikan masa depan melalui pergerakan materi di langit. Mengenai tingkat akurasi dari ramalan zodiak ini, psikologi forensik klinis Aditya Cassandra Putranto mengatakan, ramalan zodiak merupakan fenomena Barnum Effect, yaitu saat seseorang yakin bahwa sebuah deskripsi tertuju pada dia, padahal deskripsi tersebut itu berlaku untuk semua orang. Jadi biasanya ramalan zodiak itu menggunakan kalimat yang netral ataupun general dan bisa berlaku untuk semua orang, bukan tertuju ke orang-orang dengan zodiak tertentu aja. Ayo, masih percaya zodiak? Coba tulis pendapat kamu di kolom komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya and see you on top.